Rasa suka lah dapat sumbangan ni. Tak tahu lagi. Oh, tak ada juga. Jadi rasakan selain pun dapat membantu. Dapat membantu lah. Rasa terhad. Yelah. Senang. Maknanya rasa agung macam ni. Dia prihatin ke? Yelah, dia ambil berat lah tentang orang yang susah sekali kat sini kan. Lepas tu tak sombong tadi? Tak. Dia tak sombong. Satu lah. Mungkin bina tu lah. Lagi sekali boleh? Mungkin bina tu lah. Okey, umur? 6 bulan nak lah. 6 bulan 6. Apa perasaan pakcik bila hari ni aku sendiri yang menyerahkan bantuan? Okey kan? Bila lah. Ini pertama kali. Sakit apa cik? Stroke. Dah berapa lama dah tu? 4 tahun dah. 4 tahun dah? Haa. Tadi dapat apa tadi barang ni? Dapat ni ya barang ni. Duduk mana? Baru sini ya. Kat sini sajalah? So, macam mana tuanku datang ambil gambar semua sekali apa perasaan? Suka tak? Gembira lah. So, ada anak? Anak macam mana? Anak dia tinggi. Sehat tak? Sehat. Datanglah siapa dengan orang rumah ke? Mana isteri dia? Ni. Ni lah sama dia. Okey, tak boleh lah. Abdul Rahman. Ruziah binti Abdul Rahman. Berapa usia? 57. 53. 7. 73. 57. Okey, 57. Datang dengan siapa ni? Dengan anak. So macam mana apa ni perasaan bila dapat jumpa dengan tuanku kita agung kita kan? Apa perasaan? Gembiralah. Ya. Yeah. So sumbangan bantuan apa ni kurnia tuanku tu nak buat apa? Belanja apa tu? Belanja raya tu. Belanja raya lah. Lagi? Ada lagi ke saya boleh belanja raya? Berapa tuan kau bagi tu dapat? Saya tak pernah tengok. Tak tengok lagi lah. Tapi untuk buat apa? Untuk buat apa belanja raya lagi? Belanja harian lah. So kalau dia dah jumpa tuanku ni rasa seronok sikit sambutan Ramadan kan? Kak cakap yang tu lah. Sampai jumpa tuanku bulan-bulan puasa ni rasa gembira lah bulan puasa. Jumpa tuanku rasa gembira lah. Tengok, dapat cakap?